Mencintai orang miskin itu di antara cara agar kita yakni selain alhamdulillah menjadi donatur insyaallah juga tidak menjadi orang yang sombong. Dan tujuan inti dari semuanya adalah kedekatan kepada Allah karena mereka lebih dekat kepada Allah. Bahkan di antara siapapun di antara kita kelak ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin itu orang fakir miskin duluan dengan jarak yang begitu lama dibandingkan orang-orang yang kaya disebutkan di satu hadis 50 tahun di hadis yang lain 500 tahun apakah kemudian dua hadis ini bertentangan tidak dilihat dari sisi jika menyebutkan sabda Nabi Muhammad bahwasanya orang fakir miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya, 50 tahun itu jika dilihat dari sisi orang miskin terakhir dan orang kaya pertama. Kemudian berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang fakir miskin masuk lebih dulu ke surga dibanding orang kaya, 500 tahun itu dilihat dari sisi orang miskin yang pertama dan orang kaya terakhir. Tinggal digabungkan saja dua sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miskin terakhir dan orang kaya pertama itulah 50 tahun. Miskin pertama dan orang kaya terakhir itulah 500 ratus lamanya luar biasa. Dan kita tahu berapa lamanya satu hari di akhirat kelak. Mekjaru khamsina alfasana kadarnya itu 50.000 ribu tahun lamanya. Subhanallah.